Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat untuk menyalurkan vaksin rotavirus untuk bayi agar terhindar dari diare. Penyaluran vaksin rotavirus ini dilakukan istri Bupati Sidoarjo di kantor desa Kebaron, Kecamatan Tulangan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo meluncurkan pemberian vaksin virus rota di kantor desa Kebaron, Kecamatan Tulangan, Kamis pagi. Launching dilakukan Saada Ahmad Mudlor Ali, istri Bupati Sidoarjo sekaligus Ketua Penggerak PKK, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Feni Apridawati. Amin. Sebagai percontohan, pemberian vaksin tetes diberikan kepada 9 bayi. Saada Ahmad Mudlor mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberi kepercayaan kepada Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat penyaluran vaksin rotavirus untuk bayi. Di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 5.900 bayi atau sekitar 65% sudah divaksin rotavirus pada bulan Agustus dan September. Selain itu, Saadah Ahmad Mudlor Ali juga menyampaikan bahwa kader Posyandu akan mendapatkan honor dari dana desa agar lebih fokus dan semangat dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk bayi di tingkat desa. Kami merasa bersyukur dan bangga sekali bahwa Kabupaten Sidoarjo terpilih menjadi 21 kabupaten yang mendapatkan jatah rotavirus gratis dari sekian ribu desa dan setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Dan memang itu tentu adalah kepercayaan bagaimana pemerintah pusat melihat kesiapan daripada tidak hanya kepala dinas kami, tapi juga kader-kader Posyandu khususnya yang ada di setiap desa. Jadi memang di sini sudah memvaksin 65% daripada jumlah bayi yang lahir di bulan Agustus maupun September, yaitu sekitar 5.900 sekian bayi. Memang vaksin rotavirus ini ditujukan untuk bayi berusia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Dan vaksin diberikan secara cuma-cuma melalui tetesan, 5 tetes vaksin. Guna vaksin ini adalah mencegah penyakit diare yang selama ini menjadi momok bagi khususnya bayi-bayi yang ada di Indonesia. Perlu diketahui bahwa ada 21 kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Sidoarjo, mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk menyalurkan vaksin rotavirus kepada bayi usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan agar terhindar dari diare. Mujianto Primadi, CTV.